Kampanga dan Sedekah. Kampanga berarti tempat sirih pinang yang biasa digunakan oleh pemakan sirih. Kampanga merupakan simbol adat pada acara-acara adat. Pada pelaksanaan acara keselamatan atau hajat, kampanga di salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai simbol adat. Cara pengisian kampanganya antara acara satu dan acara adat lainnya berbeda, yang diatur sebagai berikut. Urusan tadi atau urusan hidup. Pada acara urusan hidup yang berarti acara keselamatan atau kesenangan atau kegembiraan, isi kampanganya yang dapat diurai sebagai berikut. Gili atau siri gua tapi, masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian gua tapi tersebut digabung noku hampi isi ye. Gua atau pinang, walokimi atau 18. Katange atau rokok dari balenoko nau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau dibungkus dengan daun pisang. Kadambigi, akalulu atau satu buah. Lupi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam yang separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Urusan lalami sumbali atau urusan kematian. Pada acara urusan misumbali yang berarti acara kematian, kesedihan atau kesusahan, isi kampangannya merupakan simbol kesedihan yang dapat diurai sebagai berikut. Gili atau siri gua tapi, masing-masing tapi 4 lembar, kemudian gua tapi tersebut digabung nopu hampi isie. Gua atau pinang patokimi atau 14. Katange atau rokok dari baleno konau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau patutange atau 4 bayang yang disatukan dan nupi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kadambigi akalulu atau satu buah, nupi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang, dan kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam yang separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Sedekah. Sedekah atau sedekah merupakan sumbangan atau persembahan kepada Yang Maha Kuasa atas tercapainya cita-cita atau adanya kegembiraan dan keselamatan dalam keluarga. Sedekah diadakan pada acara sebagai berikut. Pesta pingitan atau sampua. Sedekah ala lonsia atau setelah kandungan 8 bulan ke atas. Pesta penguntingan rambut yang dilaksanakan setelah 8 hari kelahiran anak. Adapun kelengkapan sedekah sebagai berikut. Beras 1 liter. Gili atau siri gua tapi, masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian gua tapi tersebut digabung nopu hampi isie. Gua atau pinang walokimi atau 18. Katange atau rokok dari baleno konau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau dengan daun pisang bagian bawahnya. Kadambigi akalulu atau satu buah, nupi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam separuh dibungkus dengan daun pisang. Isino sedekah uase atau 2 sen. Bawang besar tempat tusuknya isino sedekah telur 1 buah. Kemenyang atau dupa 1 ikatan. Dupa dihaluskan dan diikat dengan kulit jagung. Bahan-bahan di atas diurai sebagai berikut. Beras ditaruh di tempat seperti baskom kecil. Siri pinang disimpan di piring. Telur disimpan di piring siri pinang. Uang yang sudah ditusuk pada bawang disimpan di piring siri pinang. Kemenya atau dupa disimpan di piring siri pinang. Setelah selesai disusun, kemudian tempat siri pinang disimpan di atas beras yang terlebih dahulu dilapis dengan kertas agar beras tidak kotor. Kemudian diikat dengan kain putih, lalu disimpan
di atas talang, bayi duduk.